Bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini masih mendapatkan kesempatan untuk mengkaji e, kitab peninggalan seorang ulama yang sangat terkenal yaitu kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li Amatil Al Ummah, pelajaran yang sangat penting bagi mayoritas kaum muslimin khususnya. Dan di malam ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-11 ada Rasul Hadi Asyar, mu'alif rahimahullah ta'ala pelajaran yang ke-11 mubtilatus sholah pembatal-pembatal di dalam sholat Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala setelah membahas tentang syarat sah sholat kemudian rukun wajib dan sunnah-sunnah sholat baru beliau membahas tentang pembatal-pembatal sholat pembatal sholat ini ada delapan yang disebutkan oleh Syekh Ibn Bas rahimul ta'ala yang pertama al-kalamul amdu ma'adzikri wal ilmi yaitu di dalam sholat ada orang berbicara, ya, ada orang ngobrol dengan jamaah yang lainnya. walaupun ini mungkin untuk pengetahuan kita saat ini sepertinya jarang terjadi, bahkan bisa dikatakan nihil. tetapi mengapa eh, Ungkapan ini disebutkan bahwasanya sebagai pembatal sholat adalah dikarenakan saat kita takbiratul ihram, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, takbiratul ihram masuk rukun atau wajib atau sunnah sholat, rukun sholat. Taib, orang kalau takbiratul ihram takbir pertama, ya adapun mengangkat tangan hukumnya rukun atau wajib. Dalam sholat kemarin wajib belajar lagi mengangkat tangan dalam sholat kemarin kata syaiban apa wajib wajib belajar lagi wajib mengulang lagi itu materi mengangkat tangan hukumnya sunnah tapi ini mikita kajian lewat-lewat saja mengangkat tangan hukumnya sunnah maka kalau ada orang sholat berdiri tuh ya Allahu Akbar tidak angkat tangan sah nggak sholatnya sah karena dia takbiratul ihram apa itu takbiratul ihram takbiratul ihram bukan angkat tangan dikatakan takbir karena ada ucapan Allahu Akbar bukan angkat tangan bukan ya jadi dikatakan takbir karena ada yang pembesaran nama Allah di situ. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi memang kita sudah usah. Yang penting kita sudah jalankan, bukan? Dari sisi statusnya yang ingin kita eh, perdalam. Apalagi kalau jadi imam itu harus lebih dalam lagi tuh, karena mengakomodir satu masjid. Kalau ada cekcok atau apa, oh ini imam Gimana memang? aduh saya juga bingung ini gitu kan ya jadi kalau takbiratul ihram dia adalah rukun sholat orang kalau meninggalkan takbiratul ihram seluruh rangkaian sholatnya nggak sah itu konsepnya untuk rukun sholat bab takbiratul ihram seperti itu adapun rukun sholat yang lainnya maka cukup dikatakan gugur rokaat tersebut yang meninggalkan rukunnya dan nanti bangkit lagi untuk memperbaiki rokaat yang tadi mengganti dengan rokaat baru rokaat lama gugur nggak diakui karena meninggalkan rukun sholat selain takbiratul ihram kecuali ada dalil khusus al-fatihah masuk rukun atau wajib Tuh, terjadi perbedaan pendapat. Memang antum sudah banyak ustadnya jadi terjadi perbedaan. Kita rujuk dulu Saiban Badi ini. Kemarin kita bahas Al ini antum ini. Ya. Al Fatihah masuk rukun atau wajib? Sepakat atau terjadi perbedaan nih? Antum sembarang saya bunyi ya. Kan ada ustadz yang ngoreksi. Bukan jauh gitu. Al Fatihah masuk ruk rukun. Taib ada pengecualian. Rukun ini ditinggalkan bagi makmum ya. Ditinggalkan karena mendapatkan rukunya imam. Tapi si makmum tadi tidak pakai konsep tunggu-tunggu mi imam ruku Itu pemalas itu. Ya, ingat. Tidak boleh Anda menanti rukunya imam. Karena beberapa anak kecil kalau anak kecil ya wajarlah butuh pembinaan, tapi mantan anak kecil itu Mentang-mentang sudah punya ilmu begini, akhirnya dimainkan tidak ikhwan. Berdiri lamanya Anda dengan Al-Fatihah, dengan surat bersama imam, itu pahala tersendiri. Itu ketika antum nunggu, ah, tunggu, ah, ada, ada hadisnya kok, "Man wajada daroh, ah, fa kedua jadah sholat." Siapa yang dapat rukunya imam, dia sudah dapat satu rokaan ah sama imam. Tunggu-tunggu, Miruku, khususnya nanti ketika sholat terawih. Apalagi sholat terawihnya di beberapa masjid one night one juice satu malam satu jus wah kalau begini caranya harus cerdas ini cerdas salah salah cerdas beleng beleng bagaimana cerdas beleng beleng dia tahu di situ sholatnya sekali berdiri misalkan empat lembar atau dua lembar atau berapa lembar lah oh, itu sunaji ada itu hadis lain jadi tunggu rukunya rokat pertama eh bonus lah katanya kita katakan ikhwan Ada nggak kasus para sahabat ambil konsep antum Antum menyelisih sahabat <tuh> Ya, yeah. Yang ada itu para sahabat ketika mendapatkan Nabi Ruku kodarallah dapat Nabi Ruku Saking inginnya menghidupkan sunnah Nabi Mendapatkan Nabi sedang ibadahnya Ruku Dari pintu Masjid Nabawi Pak Bukan pintu Masjid Nabawi yang sekarang Kalau sekarang berluas-luasnya lebih luas ya Pintu Masjid Nabawi dia sudah Ruku tuh jalan sambil ruku sampai masuk sob belakang setelah salam ditegur orang tadi konsepnya tidak begitu tapi sahabat ini eh, pelajaran buat kita apa bagaimana beliau ini ingin dicintai oleh Allah ketika mendapatkan Nabinya sementara ruku dia ruku orang sekarang enggak sementara imamnya berdiri ada jihadis lain begitu ya maka konsep dalam ibadah hadirin, konsep dalam ibadah ingat dalam agama konsepnya apa? Lihat yang di atas kita. Dalam masalah akhirat lihat yang di atas kita. Tapi kalau dalam masalah dunia lihat yang di bawah kita agar kita bisa bersyukur. Tapi kalau dibalik sesak dada pak. Banyak di antara umat Islam sekarang kalau ibadah dibalik, ya, yeah, Ustaz, anak antum aja dulu anak nanti bi. Yang wajib-wajib aja dulu. Padahal yang wajib aja belum tutup semuanya. Yang sunah-sunah nanti saja Sat. Tidak begitu. Tapi untuk urusan dunia banyak di antara kaum muslimin sekarang eh masa kendaraan kita roda dua torus ya, dipikirkan bagaimana rodanya empat. Artinya berlomba gitu dalam masalah dunia ini saya banget pak tapi kalau dalam masalah akhirat usah dulu bapak dulu nanti nyusul sampai sholat selesai masih belum nyusul juga ini masalah terjadi saat ini nah, maka kita dapatkan para jamaah mungkin kembali kepada pembahasan ini kenapa ngomong obrolan dalam sholat dikatakan batal dan memang ketika tadi saya katakan ketika orang takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar ihram sebagai bentuk diharamkan kita bicara dengan makhluk bisa dipahami ya? Maka pembatal sholat yang pertama adalah bicara dengan sengaja dengan temannya. Salah satunya adalah kisah ini diawali dengan kisah para sahabat yang diceritakan oleh kalau ingat salah ini sudah pernah disampaikan Zaid ibn Arqam Zaid ibn Arqam radhiyallahu beliau mengatakan ketika Allah menurunkan firman firmannya hafidhu ada as wa wa jagalah oleh kalian seluruh salat nah, ini ini pesan kepada kaum muslimin sekarang yang salatnya pilih-pilih Ustaz ana lagi hijrah lagi berubah saat ini ana baru bisa salatnya duhur dulu Ustaz subuhnya jangan dulu Ustaz nggak kuat, nggak bisa. Set. Tolong saat jangan dipaksa saya sholat subuh, nggak bisa pak. Ya, karena di sini Allah dengan tegas loh pak, bapak ibu loh. Ya, termasuk anak-anak perempuan pak yang sudah punya anak perempuan dicek betul tuh kejujurannya. Mohon maaf, anak perempuan suka licik. Dalam hal apa? Inna kaidahuna adim kata Allah dalam Al-Qur'an. Tipu daya wanita itu besar. Ina kaidah setan karena doa tipu daya setan lemah pak kalah sama tipu daya perempuan apa contohnya tipu daya anak-anak ataupun perempuan ketika disuruh untuk sholat sedang datang bulan padahal nggak ada haidnya bagaimana juga bapak bisa ngecek nggak boleh ngecek auratnya anak perempuan tapi sebagai ibu wajib betul-betul mengingatkan nah ingat engkau boleh memboh bisa membohongi an an apa ibunya bapaknya Nah Allah nggak bisa dibohongi. Jadi, anak-anak perempuan ini harus diingatkan. Nah, ingat, kalau engkau sedang tidak datang bulan, pura-pura datang bulan, kemudian dengan alasan agar meninggalkan sholat, ingat sholatmu bukan untuk orang tuamu, sholatmu untuk dirimu, kebaikan dirimu di hadapan Allah. Allah tahu engkau berbohong. Jadi, anak mulai khawatir, "Ya, yeah. maka sahabat Zayed ibn Arqam mengatakan ketika Allah mengatakan, 'Jaga oleh kalian sholat lima waktu'?" Allah tidak mengatakan tiga sholat, dua sholat tidak, lima waktu. Sampai kapan Ustaz? Mau sehat, mau sakit, bagaimanapun sholat. Nabi berperang saja sholat. Kita gara-gara injuri Tahim Ustaz ini laporan akhir tahun bulan Desember Ustaz. Ya, saya tinggalkan dulu sholat duhur. Lagi sibuk ngetik laporan. Subhanallah. Ya. Nah. Ya. Wassalatil wustaq. Dan juga sholat Pertengahan mayoritas ulama mengatakan sholat asar karena memang sholat asar itu banyak yang malas ya yeah. maka Allah tegaskan khusus jaga sholat yang lima apalagi sholat asar sampai Nabi menegaskan siapa yang coba-coba berani meninggalkan sholat asar tanpa ada udur seakan-akan dia kehilangan hartanya dengan keluarganya Anda kalau kehilangan orang tua Anda istri Anda apalagi anda sangat cinta sama istri anda sedihnya bagaimana banget anda punya handphone apalagi HP iPhone ataupun apa ataupun kendaraan yang mewah kinclong baru dibeli tiba-tiba hilang gimana perasaan anda berat sekarang ada orang Islam meninggalkan sholat asar nggak merasa bersalah tenang Ustaz saya tinggalkan sholat asar sekarang katanya masih ada sholat asar besok la ilaha illallah ada logika sekarang begitu orang Islam sekarang Allah dengan tegas begini jaga salat lima waktu apalagi salat asar wa kumulillahi konitin nah, di sinilah kalimatnya tegakkan salat dengan konitin dengan penuh ketundukan apa maksudnya penuh ketundukan di sini kata sahabat Zaid ibn Arqam kunna natakallam fis salah yukallimu rajul sahibahu wa huwa ila janbihi fis hatta nazala wa qanitin umir nabi wanuhina anil kalam. Kata sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, kami dulu, kami dulu kata beliau, kalau solat itu suka ngobrol. Pak, memang awal solat disyariatkan kepada para sahabat kepada umat Islam di zaman Nabi, solat itu boleh ngobrol dengan kanan kiri sebelum turunnya ayat ini. Ya, makanya diangkatlah larangan bicara lagi sholat dulunya dibolehkan tapi sekarang nggak boleh sama halnya mohon maaf ini minuman kan nggak keras nih ada miras dulu minuman keras ada fase diharamkannya dulu dibolehkan bahkan ada tahapannya jangan pakai dalil minum pongasi dengan dalil awal pertama kali konsep diharamkannya minuman keras Ustadz di zaman Nabi minuman keras boleh, maka saya minum. Enggak. Dilihat akhirnya. Sama halnya dengan ini. Para sahabat mengatakan kata saya di Zaid bin Arqam, kami kalau sholat terus biasa ngobrol. Bagaimana kabarmu? Masya Allah udah nggak ketemu. Itu biasa tuh sambil sholat. Sampai kata beliau, Allah turunkan firmannya nya Wa konitin. Hanya tiga kata lillahi konitin itu langsung semua sahabat berubah ikut Allah begitu indahnya hati para sahabat hanya dengan tiga kalimat tegakkan sholat untuk Allah bukan pencitraan depan Nabi bukan karena manusia ingat karena Allah tegakkan sholat untuk Allah dengan penuh ketundukan semenjak itu kata beliau kami dilarang ngobrol sesama manusia dalam sholat sesama makhluk berhenti para sahabat nah siapa yang nyuruh Allah mereka sangat mengagungkan Allah beda dengan orang sekarang sudah tahu itu perintah Allah nanti nanti miset nanti nanti mi sampai di kuburan baru oh ya sekarang mi tak bisa begitu ya inilah uh, apa namanya pembatal pertama bicara dengan sesama kita di dalam sholat? Makanya, sampai kalau imam pun salah bacaannya, kita tidak boleh bilang "mam salah" ya, atau ada beberapa ulama di Saudi mengingatkan beberapa orang Islam Arab yang awam. Ketika imamnya itu mau bangkit dari ruku kan orang Arab banyak juga yang paham bahwasanya kalau imam lagi ruku dapat rokaat satu kan itu ada makmum masbuk ya datang ke masjid agar imamnya bertahan dalam rukunya ada beberapa jamaah buat ide inallah maasabirin ada beberapa orang Arab begitu itu menegur imam sesungguhnya Allah bersama orang sabar maksudnya imam sabar miruku agar kami dapat satu rakaat itu nggak boleh nggak ada dalilnya ya yeah. tidak boleh merequest nyuruh-nyuruh imam dengan konsep yang tidak pernah diterapkan sama nabi walaupun niatnya baik walaupun niatnya baik ya yeah. kita dapatkan ini uh, berbicara dengan makhluk kecuali kita belum tahu ilmunya Contoh kisah para sahabat yang bersin tuh, ada yang sahabat yang bersin dalam sholat, hasi gitu kan, bersin. <tuh> Atasah kata Nabi. Menguap datangnya dari setan. Jadi kalau ada kajian menguap, oh itu setan datang. Ustad <tuh> bagus saat ikut kajian, bukan itu gangguan antum. Gak ada ceritanya setan ikut kajian, ya yeah yang ada adalah datang untuk mengganggu kita salah satunya menguap kalau kajian tapi coba kalau antum nonton piala dunia di Qatar ada yang nguap batal nguapnya Ustaz kenapa wow gol gitu berteriak ya yeah. godaannya beda hadirin antum nonton bola berapa sih pahalanya saya nanya sama antum menonton bola <laughs> para jemaah nonton bola ada berapa derajat pahalanya kalau satu kali kedip 10 kebaikan <laughs> anda tidak dapatkan dalilnya. Tapi kalau main bola hukumnya sun eh bukan sunnah mubah, boleh. Ya. Yeah. Tapi kalau untuk nonton apalagi menghabiskan waktu. Subhanallah. Ya. Yeah. Giliran sholat malam, malam besok bisa Ada di, ini maksudnya Piladunia setahun sekali <laughs> Sholat malam bisa tiap hari. Logika tuh dipakai. Bilang aja malas. Godaannya berat hadirin. Ya. Yeah. Termasuk kajian Makanya anak ana, ana sendil, anak sentil sedikit saja di, di Facebook, masalah menceraikan istri gara-gara itu pemain bola andalannya kalah, itu langsung bermunculan komennya subhanallah. Padahal anak nggak nonton, cuma anak mau memikirkan ada fikih di situ. Kalau ada orang saking ngefansnya sama pemain bola sampai dia berjanji sama Allah begitu, kalau kalian kalah main bola, padahal dia hanya nonton loh. Dia nggak dibayar berapa sama pemainnya, nggak ada. Dia hanya saking ngepennya, saking mengidolakannya, ya yeah. sampai dia mengatakan seandainya engkau kalah dalam main bola sekarang ini, kata dia bukan kata saya loh. Ini berat nih iya, Maka saya ceraikan kata dia itu istri saya. Ternyata terjadi kalah idolanya terjadi ustadz. Tapi kan ustadz bercanda ji nggak bisa hadir. Karena kata Nabi, ada tiga hal yang seriusnya maka ditetapkan serius sama agama. Yang bercandanya tetap ditetapkan serius sama agama, mau bercanda mau serius, tetap ditetapkan sebagai suatu hal yang serius. Apa itu? Cerai, nikah, sama rujuk itu semuanya berkaitan dengan pernikahan. Ada orang pura-pura nikah itu terjadi tuh maka para pemain sinetron hati-hati tuh ya berapa kali dia acting nikah itu sudah berapa istri darah dapat ya enggak usah ini acting ji nggak bisa anda harus paham fikihnya ya termasuk laki-laki tadi yang oh, usah bercanda aja ini saking ya lah apalah bahasanya katanya dalam dunia bola seterusnya hiburan jisat nggak bisa agama kok dimainkan begini ada konsepnya ada rumusnya Akartika ada sementara sholat ada yang bersin. Kalau orang bersin disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana anda dalam al-fatihah dalam sholat membaca alhamdulillah lillah tidak batal. Bahkan itu keutamaan. Karena kata Nabi kalau bersin itu datangnya dari Allah. Kalau antum diberi sama Allah apa antum bilang? Alhamdulillah. Tapi kalau menguap, datangnya dari setan. Cuma, Pak, kalau lagi menguap, tidak ada dalilnya harus bilang, astagfirullah, an'udzubillahiminasyaitanirrohim. Gak ada dalilnya. Tapi kan kata Nabi dari setan. Iya, dari setan. Ya? Tapi tidak ada konsep beristighfar. Inilah wa inna ilaihi raji'un. Saya, saya ber, apa, menguap. Tidak ada juga dalilnya. Maka bagaimana, Ustaz? Ya sudah menguap saja. Cuma menguap datangnya dari setan. Nabi berpesan, adabnya apa? usahakan ditahan. Jangan seperti mulut jerapah. Oh, gitu. Ya, ada yang nguap, mulutnya dibuka lebar. Tiba-tiba apa? Saya pernah ceritakan tuh, temen saya mempermainkan itu. Ya, ketika menguap dia permainkan engsel giginya pindah hadirin. Coba kalau orang lagi nguap kan kadang dimain-mainkan tuh. Engselnya ini pindah. Bukan di tempatnya lagi. Akhirnya dia tidak kembali mulutnya begini, mingkem. Dibawa ke ke dokter. Dikira kita main-main. Oh, begitu terus pak. Saya bilang, ah. Enggak, oh, enggak, enggak bisa kembali tuh. Gara-gara mempermainkan. Makanya, enggak salah Nabi. Sodaqah Rasulullah. Sudah benar Nabi mengajarkan. Kalau menguap itu harus ditahan. Mas tato semampu kita. Jadi kalau nggak bisa pakai mulut dengan mulut diketemukan, Nabi katakan dengan tangan kita. Kenapa? Apalagi kalau lagi menguap bunyi a. Ah. Kita kan kalau menguap itu kayaknya indah Ustaz, kayak puas gitu kalau ada bunyinya. Setan tertawa hadirin. Setan senang lihat antum menguap. Kenapa? Kata para ulama seperti Imam Nawawi, orang yang rajin menguap itu apa? Tanda kemalasan. Makanya sebisa mungkin menguap itu jarang. Tapi itu fitrah manusia ada menguapnya, buktinya Nabi mengabarkan. Nah sekarang ada orang bersin dalam sholat. mengatakan alhamdulillah, nggak masalah. Silakan Anda bersyukur, itu Nabi bolehkan. Yang jadi masalah kanan kirinya. Ya. Ketika kita bersin alhamdulillah, kadang kanan kiri itu refleks tuh. Yarhamukallah. Iya, niatnya Usah baik itu haknya sama muslim. Sahabat sampai saling mengingatkan, Pak. Ada yang nempuk ininya. Artinya mengingatkan untuk diam orang ini. Ternyata apa? Sahabat yang lain tidak pada bicara karena sudah paham ilmunya. Sahabat tadi tidak paham ilmunya mengatakan, Ya semoga engkau dirahmati Allah. Itu engkau berarti sifatnya apa? Sesama manusia. Tapi karena sahabat ini belum tahu ilmunya, maka sahabat ini Nabi tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya. Jadi kalau ngobrol dengan sama manusia tadi, dengan ungkapan ya tadi, itu tidak membatalkan sholat walaupun ngobrol sama manusia. Alasannya karena tidak tahu. Ustaz saya kira boleh usah. Bukankah di luar sholat ini disyariatkan? Iya itu di luar sholat tapi dalam sholat tidak. Ya Nabi mengingatkan sahabat tadi untuk tidak mengulanginya. Tapi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya untuk menunjukkan sholatnya tetap sah karena dia kerjakan atas dasar ketidaktahuan Taib. yang kedua selain ketidaktahuan adalah dia lupa kalau memang lupa dia sudah tahu ilmunya Ustaz tapi sementara sholat dia katakan ya rahmukallah saya lupa Ustaz saya bilang begitu maka kata Syekh Ibn Bas itu pun tidak membatalkan tapi kalau kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketahu, pengetahuan, kita ucapkan ya dalam sholat, batal sholatnya. Ini poin pertama yang membatalkan sholat, yaitu bicara kepada makhluk. Yang kedua, ketiga, keempat, Masya Allah, diborong ini. Tertawa dalam sholat, siapa yang suka lihat anak-anak kecil mungil lucu, kucing loncat-loncat, Bikin ketawa, atau sementara temennya, misalkan lagi, pokoknya ada gerakan-gerakan bikin ketawa. Kalau memang kita ketawa, hadirin itu batal sholat. Maka, kepada yang suka ketawa dalam sholat, ya batal sholat. Tapi, kalau tersenyum itu tidak batal. Dan ingat, senyum ini kan, kalau levelnya dibiarkan jadi ketawa, tuh makanya kepada para jamaah sebisa mungkin agar bisa maksimal menjaga sholatnya usahakan pandangan ke tempat sujud ya fokus dengan bacaan kita kalau imam lagi baca fokus dengan bacaan imam dan diantara sebab khusyuk dalam sholat adalah bagaimana kita bisa fokus dengan bacaan di mana-mana kita hanya baca saja dengan hafalan, padangan kita ngelantun melayang kemana-mana, itu biasanya berpotensi untuk mengganggu kualitas ibadah kita. Nah, ini yang kedua adalah tertawa, yang ketiga makan lagi sholat, hati-hati. Makanya, kenapa dalam berwudu dianjurkan nyikat gigi dulu. Mohon maaf, ada yang baru makan, enggak nyikat gigi kumur-kumur nggak maksimal sementara sholat eh kayaknya ini yang tadi <guruh> dimakan lagi sholat hadirin <guruh> siapa yang begitu tuh makanya alhamdulillah di masjid ini gorengannya sebelum kajian atau setelah kajian <guruh> setelah kajian coba kalau gorengan sebelum kajian saya khawatir sholat isya nyangkut daun engkol wortel <guruh> akhirnya nah Ah ini makanya kenapa Nabi sampai mengatakan laula ad asyqa ala ummati sampai dihususkan seandainya tidak memberatkan umat Islam la amartuhum bisiwa <coughs> inda kulli shalah ma akuli wudu di setiap akan salat ataupun sebelum berwudhu berwudu ini bagaimana sampai Nabi tegaskan agar maksimal kehusuan kita memikirkan Bacaan Anda mengingat Allah sebanyak-banyaknya wa akimis salah lidikri tegakkan salat bukan untuk ingat hutang, tegakkan salat bukan untuk ingat dunia, ingat wanita, ingat pekerjaan bukan wa akimis salah lidikri itu poinnya. Tegakkan salat bagaimana maksimal mengingat Allah. Coba Anda renungkan hadirin, apalagi ini pesan ya kembali kepada Anda pecinta bahasa Arab dan yang belum cinta juga usahakan cinta karena sholat anda pakai bahasa Arab bukan bahasa Muna Buton Bugis ya yeah. usahakan kalau anda perhatikan dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum terakhir itu semua nama Allah dibawa di situ ada nama Allah kenapa karena untuk memperbanyak mengingat nama Allah dalam sholat maksimalkan sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus so menyebutkan tingkatan keadaan orang sholat itu ada lima disebutkan sekarang di buku ini sebenarnya tidak disebutkan tapi anda sebutkan lil faidah agar sebagai muhasabah buat kita semuanya ada orang sholatnya itu mu'akob disangsi sudah capek sholatnya disiksa di ada ancaman lagi bagaimana orang yang dapat mu'akob dengan kualitas sholatnya perhatikan lahir batinnya orang yang mu'akob tingkatan terjelek dalam sholat nih yang pertama Naudzubillah dan kita berusaha untuk tidak seperti ini, dia tampilan lahirnya saja nggak nggak matching untuk sholat, bau keringat, mohon maaf para ulama katakan bau rokok, siapa yang suka merokok tuh, bau bawang, ya yeah. termasuk anda yang suka bakar ikan sambalnya bawang sama lombok sama tomat sama kecap boleh. Tapi usahakan tuh hilangkan bau mulut tak sebelum salat. Malaikat terganggu kata Nabi. Ah, oh, masa Ustaz? Eh, Nabi yang bilang? Ini bukan logika lagi nih. Ya. Ustaz bawang itu favorit saya. Iya, favorit antum, tapi me menyakiti malaikat, mengganggu malaikat. Berarti malaikat menemani kita salat. Jangan ganggu mereka. Bagaimana caranya Ustaz? Boleh Anda makan bawang sebelum salat tapi se sebelum ke masjid. Sebelum berwudu usahakan maksimalkan menghilangkan baunya. Kami di Bandung nggak tahu ini resep di kendari ada tidak. Biasanya menghilangkan bau tersebut biasanya makan beras mentah. Tapi ini mujarob ya bukan hadis riwayat buhari muslim. <laughs> Maksud adalah kalau ada cara lain, misalkan dengan cairan-cairan uh, barulah di uh, Mall atau di mana antum beli bisa menghilangkan bau mulut tersebut bau bawang maka nggak masalah antum makan bawang sebelum sholat kata para ulama. Jadi intinya bagaimana ketika sholat bau tersebut gak ada bau rokok pun bukan berarti kita bolehkan rokoknya, tetapi bau rokok pun maksimalkan dihilangkan, ya yeah. maksimalkan di, untuk dihilang, dihilangkan. Kenapa ini jadi bau-bau bahasanya? Tadi tertawa makan, kemudian minum dalam sholat, ya yeah. makanya diusahakan kalau bisa kumur-kumurnya maksimalkan makanya berkumur-kumur bagian daripada rukun wudhu harus kumur-kumur sampai nabi katakan kepada orang saum loh wa fil ila antakuna so maksimalkan menghirup air ke hidung kecuali dalam kondisi saum sama juga berkumur-kumur maksimalkan kalau sedang tidak saum tapi kalau sedang saum jaga jangan sampai ditelan ditelan nggak ada yang tahu allah tahu ya kumur-kumur dengan menghirup air ke hidup Ini eh, makan, minum, tertawa Berarti poin kedua, ketiga, keempat Bisa membatalkan sholat Dan ini ijma kesepakatan para ula-ulama Yang kelima Masya Allah sudah jam 7 Adan jam berapa Sedikit lagi sebentar ya Selesaikan Nomor 5 adalah Pembatal sholat ketika tersingkapnya aurat khususnya bapak-bapak yang suka pakai kaos ya ketika ruku atau sujud bagian punggungnya itu terbuka ya apalagi itu sejajar dengan mohon maaf pusar ini juga bisa menjadi membatalkan sholat tapi mohon maaf diantara bapak-bapak ataupun para pemuda lelaki sekarang bukan tersingkap auratnya mungkin ada yang tersingkap seperti itu yang suka pakai celana bolong-bolong ada juga yang menutupi hal yang harus dibuka yaitu isbal menutup mata kaki di dalam sholat ya menutup mata kaki dalam sholat tetap sah sholatnya menurut jumhur mayoritas ulama tetapi dia makruh ya tetap sah sholatnya tetapi dia dibenci tetap diusahakan di apa namanya terbuka tersingkap mata kakinya untuk membedakan antara kaki laki-laki dengan perempuan dalam sholat yang kelima tadi adalah tersingkap auratnya yang keenam al-inhirab al-kathir min jihatil kiblah melenceng yang banyak dari arah kiblat coba antum cek kiblat di sini ada pertanyaan kepada para ulama tentang arah kiblat ingat ikhwan bagi kita yang tidak langsung depan ka'bah kiblat kita tidak harus langsung Ainul Ka'bah kepada bentuk Ka'bahnya tidak harus tepat. Kita adalah jihadul kiblah, mengarah ke kiblat. Ya, mengarah ke kib, ke kiblat. Artinya kalau melencengnya ringan sampai ada pertanyaan kepada para ulama itu sekitar misalkan 45 derajat itu tidak masalah, itu yasir kata Al-Inhiraf al-Yasir melenceng yang ringan, kalau 45 derajat di bawah itu apalagi masih mungkin ditolelir tapi kalau sudah melenceng mestinya ke arah barat kita kan ke barat nih, ke Ka'bah. Yeah. tiba-tiba dia marah ke arah utara atau selatan maka ini tidak sah dia membatalkan sholat tapi dia masih ke barat tapi miring-miring sedikit maka itu sebagai para ulama katakan kalau melencengnya ringan karena tidak ada panduan baku dari nabi nabi hanya menyebutkan mabainal masyrik wal maghrib kiblah antara timur dengan barat adalah kiblat ya karena nabi mengatakan ini dimana? di mana di madinah bisa dipahami ya kalau kita berarti apa antara barat dengan apa eh antara apa utara selatan ini kiblat bagi kita orang indonesia karena arah ke 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 barat bisa dipahami antara utara selatan adalah kiblat tinggal dilihat melencengnya apakah terlalu jauh atau tidak tetapi memang kalau lebih tepat saat ini bisa dibantu dengan pak aplikasi di handphone cuma masalahnya saya pernah dapatkan tuh bapak-bapak jamaah umroh atau haji dia sudah pakai aplikasi kiblat di, pan, di tes ininya aplikasinya depan Ka'bah pas malah kiblatnya ke Karbala ke Irak berarti itu aplikasi Syiah ada terjadi depan Ka'bah loh kenapa ini katanya sudah jelas Kaabahnya depan mata saya tapi aplikasinya malah mengarah ke Irak ya kita dapatkan maka hati-hati juga download aplikasi yang sampai orang Syiah juga ikut move on di situ nomor enam tadi melenceng ya dari arah kiblat nomor tujuh al abath al kathir al mutawali fi banyak bergerak dengan gerakan yang berturut-turut yang bukan bagian dari gerakan sholat itu bisa membatalkan contoh apa yang suka pemain jenggot dikit-dikit begini alhamdulillah alami dimainin terus jenggotnya ya ataupun irinya ah, itu membatalkan antum ini lagi sholat atau lagi melamun ikhwan ya karena kata nabi inna nabi la syuglun. orang sholat itu lagi sibuk mengingat Allah ini malah mainin jenggot perhatikan kuku perhatikan karpet la ilah ilah ngapain atau ini sholat atau bukan ya. ingat konsepnya wakimi Wa sholat Ali dikri kata Allah tegakkan sholat untuk mengingat Allah bukan untuk melamun makanya sangat ditekankan kepada para jamaah dengan kajian ini kan kajian sudah berpekan-pekan nih maksudnya adalah hikmahnya agar antum memikirkan kualitas sholat kita kayaknya begitu-begitu atau bagaimana saya pesankan antum kasih challenge lah tantangan diri antum masa begini-begini terus sholat nggak paham-paham hanya dipahami Allah maha besar Allah akbar doa itita saja kadang ber, bertanya-tanya apa itu artinya Allah maha Bani wa bina dan seterusnya harus dipahami tuh kalau antum pahami berapa banyak nama Allah diminta di situ bertambah kita butuh Allah ketika ruku disebutkan nama Allah Itidal tidak sami Allah ada lagi nama Allah ketika sujud ada lagi nama Allah di situ kalau kita pahami artinya indahnya sholat maka jangan heran kalau kita dapatkan Utsman bin Affan salatnya sampai satu rakaat 30 juz. Sekali berdiri hadirin. Subhanallah, sekali berdiri. Kita juz 30 saja kadang, kadang tidak berani. Nomor terakhir. Oh, Affan sebelum nomor terakhir ada pun yang mengatakan katanya gerakan tiga kali gerakan di luar sholat Ustaz, ada tuh nyamuk di sini satu digaruk di sini satu di sana katanya tiga kali garukan batal tidak itu bukan hadis itu madhab kalau nggak salah madhab imam abu hanifah pendapat pengikut imam abu hanifah mengatakan kalau ada tiga kali gerakan selain gerakan sholat yang tidak dibutuhkan maka itu membatalkan itu bukan hadis itu istihad dan itu lemah artinya kalau memang gerakannya dibutuhkan silakan bayimu jatuh ke sumur pura-pura khusyuk jangan antum gerak selamatkan dia nggak batalkan sholat zat, tidak ambil bayinya selamatkan simpan atau kalau ada orang tuanya simpan kemudian kita lanjutkan sholat nabi pernah sementara sholat tiba-tiba ada sahabat ketok pintu pintunya dibukakan nabi iya tapi kalau antum lantai tiga ya jangan <tik> ingat nabi itu rumahnya satu lantai hadirin ting tung ting tung oh, ada sahabat <tik> naik klip dulu pura-pura pura. tidak ya tidak ikhwan Jangan juga begitu konsepnya Tanyakan juga Pak Ustadz, bagaimana caranya Baik, Yang terakhir Intiqadu toharah Pembatal sholat adalah Ketika batalnya wudhu Ya Mohon maaf antum kentut Ya Itu batal tuh sholatnya Antum keluar kencing Mohon maaf tuh ketika lagi sholat Tik ada tetesan Kalau memang dipastikan ada tetesan Batal Jangan pura-pura nggak -pura batal. Allah tahu itu satu tetes, dua tetes, tiga tetes. Allah tahu jumlahnya. Dan antum harus sadari itu. Kalau kecuali kalau was was, maka tolong. Kalau memang was was, hadirkan keyakinan. Bagaimana caranya Di diantara tips dari para ulama adalah coba tes satu kali. Antum kan lebih memahami al-insan ala nafsihi basirah. Seseorang itu lebih paham dengan dirinya daripada orang lain kan? antum tes diri antum Ustaz, anak pernah merasa begitu pas anak cek, enggak, oh itu setan ganggu, berarti jangan langsung dibatalkan kalau begitu kecuali kalau coba antum tes, tiba-tiba anak cek, Ustaz, celana dalam anak ada tetesan oh, berarti harus batal kalau sudah ada perasaan begitu lagi jadi, ini mungkin eh, apa yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini Tadi tingkatan orang sholat baru satu ya, eh belum selesai kayaknya. Itu ada kajian khusus. seperti ya. Yang jelas ada sekitar lima keadaan orang sholat. Ya, yeah, mungkin itu di kesempatan yang lain semoga bisa kita bahas. Demikian apa yang dapat kami bahas, kita kaji bersama semoga bermanfaat. Cukup, nggak ada diskusi karena sudah ada. Satu saja, tape. <tuh> Kemudian ketika setelah ruku dia sambil Ini. Kemudian ketika ruku, ketika mau berdiri, mau berdiri dia gerakan dulu begini baru naik. Yang ketiga gimana? Yang ketiga Tidak antum praktekan Antum praktek? Coba antum praktek. Oh, ayunan. <tuk> ayunan. Taib. Uh, untuk takbir Pak, ini juga dalam sholat. Makanya buku sipa sholat Nabi, masjid ini harusnya memfasilitasi ya. Berapa angka satunya? 10.000 ribu? Iya. <tuk> yeah. Apalagi ini bulan baru nih. Oh ya sudah, jangan dipasilitasi masjid. Beli masing-masing, baru gajian. Ya. Yeah. Coba beli buku sipa sholat Nabi untuk sholat para jamaah walaupun para ulama jumhur mengatakan mengangkat tangan itu sunnah tapi kalau cara ngangkatnya sembarang antum ingat orang penyembah berhala angkat tangan nggak kalau nyembah berhalanya <laughs> ada nggak angkat tangannya ah, ada mereka begini bu gitu kan berarti apa akan ada penyerupaan dengan orang musyrik kalau angkat tangannya begini apalagi diputar-putar tuh, <tuh> ya yeah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, katanya bawa senjata, mana senjata tuh? Ingat pistol? Itu juga gak ada, pak ya. <laughs> Jadi mengangkat tangan, ada aturannya. Kalau memang ingin sunnah Nabi yang diterapkan, angkat tangan itu sejajar dengan pundak dan daun telinga. Coba nanti dites di rumah, kan punya, saya yakin punya cermin masing-masing atau cerminnya istri ya. Coba istriku coba lihat, <laughs> ya. Yeah. Jadi ketika tangannya itu menghadap kiblat, telapaknya antara pundak dengan daun telinga, nggak boleh lebih, nggak boleh turun. Kalau ingin sunahnya, ya sunah Nabi adalah antara pundak ini dengan daun telinga. Ini apa namanya posisi tangan kita. Ketika takbiratul ihram dan ngangkat tangan kapan saja hadirin. Ada empat kan? Karena ada jamaah iseng, nggak tahu ilmunya dari mana. Semuanya angkat tangan ya mau bangkit menuju rakaat selanjutnya angkat tangan lagi angkat rakaat selanjutnya angkat tangan. ketika takbiratul ihram angkat tangan ini satu ketika akan ruku angkat tangan tidak angkat tangan Allah akbar ruku ketika bangkit angkat tangan tidak sambil Allah angkat tangan ini tiga toh ketika akan sujud angkat tangan enggak ya. <laughs> mau sujud misalnya belum berbeda robbana lakaal hamdu Allah enggak ada tuh ya kemudian sujud tuh bangkit dari sujud angkat tangan nggak nggak ada jangan dibuat buat ya jadi empat mana yang keempatnya ketika setelah tasahud pertama menuju tasahud kedua ataupun setelah du rokaat kedua menuju rokaat ketiga itu angkat tangan yang terakhir Adapun menuju rokaat kedua dari rokaat pertama menuju rokaat kedua bangkit tuh nggak ada angkat tangan bisa dipahami Ataupun dari yang ketiga menuju yang keempat Gak ada angkat tangan Gak ada Yang ada empat tadi Itu pendapat yang paling kuat dari dalilnya Bisa antum baca dalam kitab Bulughul Maram Yang kami kaji juga pernah di Masjid An-Nur Itu yang terkuat Empat tempat mengangkat tangan Sami Allahu liman hamidah Bukan begini hadirin Ya Masih ada gak dikendari Masih di, <tuh terme> ya? di Mesir atau At hadir nggak yang, yang kerja begini, nggak ada begini, ya kalaupun ada diingatkan dalam Islam begini posisinya berdoa, berdoa ya kita berdoa begini, adakah berdoanya begini? Ya Allah maafkan saya, <guluh> begini, ya begini mengatakan, taib dan mengatnya ke atas karena Allah di atas, bukan begini ya Allah maafkan saya, katanya Allah di mana-mana, tidak. Begini, kita angkat tangan begini. Adapun ketika i'tidal, kan kita gini nih. Mohon maaf, katakan kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata imam? Allah Maha mendengar bagi orang yang memuji Allah. Tidak ada berdoa di situ, memuji, berzikir. Maka kita katakan Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Ya Allah, segala puji milikmu. Itu tidak ada doa. Ya, yeah. Yang ada adalah berzikir. Maka apa? Nabi contohkan tetap begini konsepnya. Bukan begini, usah lagi berdoa Ustaz Ya itu menyelisih Nabi lagi. Ya, berarti apa? Dirubah. nggak biasa-biasakan. Justru yang Anda begini itu nggak biasa Nabi kerjakan. Tayib. Itu yang kedua, Pak ya. Yang ketiga tadi apa, Pak? Ketika bangkit dari ruku, eh mau sujud atau ruku kalau dalil mengayunnya itu tidak pernah saya dapatkan sih ya harus diayun begitu tidak nah kecuali dia mungkin hanya sekali-kali begitu nggak ada unsur membiasakan ya mungkin semoga dimaafkan tapi kalau dihususkan harus ada gerakan ke bawah dulu sedikit kemudian ke anak eh, tidak dapatkan dalil nah nah wallahu ta'ala cukup ya Baik détaillah bar kurang lebihnya kami mohon maaf semoga bermanfaat subhanakahallah mau bihamdik asyadu Allah ilahaila astag berkawa tubuh ilsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh